Sila ulasan firman Allah SWT mafhumnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka Mal-Qari'ah. Ayat 1-3 surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ialah sebahagian dari nama-nama hari kiamat. Ia menggugah hati dengan rasa takut. Tahukah anda apakah malapetaka hari kiamat ini, hari mengemparkan itu? Firman Allah SWT mafhumnya, apakah hari kiamat itu adalah bertujuan untuk menunjukkan peri pentingnya hari tersebut. Waktu Allah SWT tanya Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Ya, nak tunjuk pentingnya peristiwa kiamat itu dalam kehidupan semua manusia akan melalui, yang akan melalui hari kiamat itu nanti. Firman Allah SWT selanjutnya, wa ma adraka mal qari'ah, atau kamu apakah hari kiamat itu, adalah untuk menegaskan betapa besarnya huru hara dan kedengaran dahsyat manusia hari tersebut. Dahsyat tak dahsyatnya hari kiamat pada hari tersebut ditimbulkan oleh Allah SWT. Seterusnya Allah SWT menjelaskan serta menerangkan waktu serta tanda-tanda hari kiamat. Allah SWT berfirman mafhumnya, yauma yakunun nasu kal farasy mabthuth, pada hari itu manusia menjadi seperti kerkatu yang terbang bertemperan. Ayat 4 surah Al-Qari'ah. Maksudnya hari yang dikeluarkan manusia daripada kubur, mereka berjalan tanpa sebarang petunjuk pada setiap arah perjalanan. Keadaan mereka seumpama serangga yang terbang berkeliaran dan bertebaran, atau seperti berkumpulnya segala jenis serangga yang berterbangan seperti nyamuk dan belalang. Mereka dalam keadaan keliaran, bertebaran, datang dan pergi tak tentu arah bersama dengan kehebatan dan dahsyatnya hari tersebut. Itu ni keadaan manusia yang dikatakan kalforosh mabfif, itu ialah keadaan kita kira kiamat, di mana manusia yang dibangunkan tadi bertemperan jalan perginya mulai di kubur tu masing-masing menuju hal yang semestinya. Tidak ketahuan arah sebenarnya mereka ingin pergi. Jadi nampak macam kelkatu berterbangan. Aku tengok kelkatu kau berterbang macam mana, tutup lampu jatuh, buka lampu balik terbang balik. Tak ada arah yang tertentu. Kadang mereka seumpama kekatu teman berterbangan dan berkelar seperti mana Allah SWT nyatakan dalam firman-Nya yang memaksudnya. Surah Al-Qamar ayat 54. Mari kita lihat surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ini duduk pada juzuk 27 kalau tak salah saya. Surah Al-Qamar, kita sama-sama cari di manakah surah Al-Qamar ini. Ayat 54, ayat 7, ayat 7, ayat 7. Ini dia tuan-tuan. Allah syaitan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Apakah maksudnya? Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar daripada kubur seakan-akan belalang yang berterbangan. Sama saja. Kelkatu belalang adalah jenis-jenis serangga. Bila terbang, begitu keadaan dia. Kata Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah ta'ala, seorang ulama tafsir, mereka disifatkan seumpama kelkatu yang banyak bertebaran dan berterbangan dalam keadaan lemah serta berterbangan dengan hina ke arah penyeru masing-masing dari pelbagai arah sebagaimana berterbangan kelkatu ke arah cahaya. Keadaan manusia tu nanti tak ada arah, sana sini, sana sini, sana sini, atas padi pada masyarakat tu. Masing-masing membawa nasib masing-masing. Suami isteri tak kenal sama satu sama lain, anak, bapa, mak tak kenal, masing-masing jaga diri masing-masing lah. Ditambah pula keadaan manusia-manusia ni yang akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti tidak berpakaian sama, melainkan orang-orang yang terpilih sahaja, seperti mereka yang meninggal dalam keadaan ihram. Mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan berihram. Seperti mereka yang mati syahid berperang pada jalan Allah SWT, dibangkitkan dengan pakaian-pakaian mereka yang berlumuran darah. Yang ini pun berpakaian, yang lain tu secara umumnya dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Malu tak? Tuan-tuan perempuan malu lah. Especially perempuan lah, malu lah semua benda nampak. Tapi waktu tu tak peduli lah.
Tak ada siapa yang memperdulikan sesiapa. Inilah keadaan yang diceritakan Allah SWT. Kal farashil mabthuth. Eh? Firman Allah SWT mafhumnya watakunul jibalu kal ihdil manfush, dan gunung-gunung ini menjadi seperti bulu yang berhamburan. Ayat Musnad Al-Qari'ah. Gunung-gunung menjadi seperti bulu dibusar yang mempunyai pelbagai jenis warna-warni yang bercerai-berai kerana ia terpisah dan saling berterbangan. Ya, sebagaimana firman Allah SWT mafhumnya wa idzal jibar, dalam surah At-Takwir juz 30 juga. Surah At-Takwir, surah At-Takwir. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idzal jibalu suyyirat. Sadaqah azim. Dan apabila gunung ganang dihancurkan. Temanya lagi mafhumnya dalam surah Al-Muzammil ayat 14. Kita lihat surah Al-Muzammil, surah surah yang terletak dalam juzuk 29 ayat ke-14. Auzubillahi rajim. Yawma tarjuful ardh, yawma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Sadaqah azim. Mafhumnya, ingatlah ini pada hari ini ketika bumi dan gunung-ganang bergoncang keras, dari gunung-ganang itu menjadi seperti timbunan pasir yang dicurah. Seperti timbunan pasir yang dicurah. Nah, itu keadaan gunung tu. Dia akan jadi hancur sehancur-hancurnya, jadi macam kota. Ingat tak anak-anak kita buat kota pasir di tepi pantai? Cantik, tiba-tiba ombak laut datang ke pantai, habis semua. Ha, begitu keadaannya. Tujuan Allah SWT menyebut kedua-dua hari tanah hari kiamat tersebut adalah untuk menggerun dan menimbulkan rasa takut dan yang mendalam tentang kesesaran hari kiamat dalam hati manusia, terutamanya orang-orang kafir yang tak percaya akan berlaku di hari kiamat itu. Daripada zaman kafir musyrik Arab Quraisy sampailah ke orang-orang kafir sampai ke hari kiamat nanti, mesejnya sama. Seterusnya Allah menyatakan tentang pembalasan segala amalan manusia secara terkadar mereka yang tergulung kepada dua kumpulan secara umum. Allah SWT berfirman, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi aishatir radiyah. Surah Azim ayat 67 surah Qariyah. Mafhumnya, dan ada pun orang yang berat timbangan dan kebaikannya, maka dia berada dalam keadaan kehidupan yang senang lenang. Ini bererti bahawa barang siapa yang amalan kebaikannya lebih banyak berbanding amalan kejahatannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan dalam syurga. Al-Aisyah adalah satu ungkapan yang menghimpunkan segala nikmat pemberian Allah di dalam syurga. Itu dah tuan-tuan. Jadi Al-Aisyah di sini digunakan fi Aisyatin, di dalam satu kehidupan. Mana tak di berbentuk nakirah. Kenapa berbentuk nakirah? Kerana benda itu belum wujud, benda yang belum diketahui kewujudannya, maka Allah SWT menggunakan isim nakirah, unknown noun, kata orang putih, kata nama yang tidak diketahui. Kalau isim ma'rifah, kata nama yang diketahui. Jadi saya tahulah, kalau orang Allah tak guna fil Aisyah terodiah, maka sudah pasti benda tu ada. Sekarang benda tu belum ada, dia akan ada nanti di dalam alam akhirat. Maka Allah Ta'ala menggunakan isim nakirah, kerana benda itu Aisyah ini, kehidupan yang Allah Ta'ala buat ni, belum lagi ada sekarang. Dia akan ada bila? Nanti alam akhirat. Baik. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surah Al-Azim. Manakala orang yang ringan timbangan yang kebaikannya, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Iaitu api yang sangat panas dan pijar. Ayat 8 hingga 11. Ini cerita orang-orang yang tadi ayat 7-8 ialah ayat 6-7 ialah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apakah kesudahan mereka, ataupun apakah balasan untuk mereka?